Memang saya sengaja mengacak-ngacak pola pikir Anda dan mengacak-ngacak hati Anda sampai Anda sadar dengan sebetul-betulnya selama ini kita ngejar sesuatu yang gak ada. Fata Morgana yang dikejar, dunia ini fana. Ngejar sesuatu yang buat capek, buat susah, buat lelah, buat berkelahi, buat musuhan, buat saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat damai, membuat cinta, membuat seneng, gak kita kejar yang asli. Makanya sekarang saatnya berubah. Nah sekarang saatnya kita berubah. Tinggalkan pola pikir masa tadi itu, dibuang semua. Rezekiku ora mungkin nambah. Sehebat apapun saya kerja enggak nambah. Saya enggak kerja juga enggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki. Tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya enggak nambah, protes. Kok enggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau enggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki. Kerja itu untuk takwa, ibadah. Untuk ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah. Saya waktu menjelang siang ibadah. Saya menjelang sore ibadah. Saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, gak mikir tuh namanya duit lagi. Nah ajaibnya duit itu tuh, kalau gak dipikir dia datang. Kalau dipikir-pikir wangel tekone. Betul? Betul kan? Dipikir-pikir gitu, pikiri tenan, tiwas mumet, ora teko-teko, barang santai,